Ini celana dalam ini. Iya. 1, 2, 3. Sudah punya buku nikah ya, ya. Nih, buat para cowok-cowok ya, enggak usah banyak ngomong nih, buktiin kasih beginian nih ke ceweknya. Iya, jadi jangan banyak mengumbar janji nikahin gitu loh ya. Iya, buaya juga harus. Dah. Nah, di video kali ini aku sama Ubi mau buka-bukain kotak-kotak seserahan. Seserahan karena suka banyak yang Kak isinya seserahan apa aja, Kak? Ya udah kita sekarang bakal ngebukain satu persatu. Ini sebetulnya kayak kita enggak beli yang gimana-gimana ya, ya cuman kita beli yang kita butuhin aja gitu. Ya. Jadi kita lihat apa aja isi seserahannya dan ini juga buat kenangan-kenangan buat kita juga. Tapi mungkin kalian pengen tahu apa yang kita butuhin, jadi kita beli. Ya. Nah, sebelum aku ngeliatin isi seserahannya, nah ini aku mau ngeliatin sama kalian, aku punya ini nih guys ya. Nah, ini kotak mahar. Mahar ya. Ini lucu banget loh, aku suka. Ini jadi kayak simbolis buat mahar gitu loh. Tapi mahar aslinya ini di sini. Nah, itu. Nih, guys. Lucu nih. Mahar aslinya. Nih, logam mulia, guys. 2 kilo. Kenapa enggak 100 gram? Hmm? Ya, biar ini aja pas. Terima kasih ya. Ya. Dapat, tapi ikhlas kan? Ikhlas, ini ikhlas. Ikhlas banget gitu. Nah, aku dikasih mahar ini sama Bobby. Kalau di orang lain, di agama lain pun ada mahar nggak sih ya? Nggak tahu, beda-beda ada yang cewek ke cowok maharnya kan? Iya, kalau misalkan kita kebetulan di Sunda itu jadi cowok yang ngasih mahar ke cewek gitu ya guys ya. Kebetulan maharnya aku dikasih ini sama Bobby, alhamdulillah, amin. Dan mahar ini juga hak dia seutuhnya gitu. Jadi jangan gua pakai trading gitu. Kecuali mungkin kalau dia udah ridoin gitu, beda lagi gitu. Tapi nggak bakal diridoin sih, terima kasih. Oke. Itu untuk mahar. Sekarang kita lanjut ke seserahan ya. Di sini kotak pertama yang paling depan ada. Ada ini. Wow. 1, 2, 3. Biar beda deh sini. Berapa? Nah, ini. Ini itu. Kotak seserahan pertama kita isi seperti ini apa? Oke. Nah. Kotak seserahan pertama kita isi itu iWatch guys. Soalnya aku sama Bobby lagi kepengen, lagi butuh sih ya. Lagi butuh iWatch. Dulu iWatch aku kan hilang pas aku ulang tahun di Bobby. Oh iya, udah hilang. Nah, ya iWatch aku hilang pas aku ulang tahun di Bobby. Kita buka ya. Oke, kita buka. Ini aku dapat satu, Bobby dapat satu. Okay. Ini yang Neng deh kayaknya. Ini juga. Untung ada ininya. Ada bungkusnya. Nih guys. Ini yang paling baru ya? Ya, iWatch terbaru. Saya baru. Dan nyari yang warna beginian pun susah bener. Banget. Soalnya ini tuh habis terus, guys. Harus kita tuh. Apaan sih, Kak? Jatuh. Ini yang buka dulu. Ini juga. Jadi kita itu pengen yang warna blue navy ini tuh kan memang agak susah guys. Oh, kita ini apa sih kalau itu tuh kalau berdua sama tuh kapal. Nah, ini memang kebetulan untuk uang yang warna blue navy ini tuh cuma ada di seri 6 aja. Jadi orang-orang. Dah, ini taruh ke samping. Taruh ke samping. Ke depan aja deh, ke depan. Nah ini jangan hilang. Mana ininya dilihatin dong? Bisa nggak? Kita lihat dulu barangkali isinya nggak ada. Ini apa nih? Charger. Yang mana yang sama nggak sih ininya? Beda dong. Talinya ini. Oh ini stretch. Apa sih? 40 mm. Itu 40 cewek. Ini 44. Oh, iya. Oke. Ini gimana pokoknya? Oh, mewah sekali. Ini bahannya dari kulit lumba-lumba asli nih, guys. Tapi ini lumayan.
klien loh. Enggak, gini deh. Ini kan kita enggak endorse ya Apple, masa di endorse sama Apple gitu. Apple udah gede. Tapi kenapa yang bikin mahal ini tuh apa sih gitu? Iya, apa coba? Apa coba? Kenapa orang-orang pada suka? Emang sebanding dengan kegunaannya? Iya. Emang ya? Jadi gimana rumahnya? Ini enggak bisa dibuka, ini mah. Ini mah enggak bisa dibuka. Cobain. Udahlah, ini aja contoh. Nah. Oh iya, yes, ini dia. Nah, ini stretch-nya. Yang apa disebutnya? Stretch apa? Stretch. Iya, nah. Stretch mark. Stretch mark. Nih. Nah, kita udah punya. Langsung pakai aja lah, langsung pasangin aja. Nah, nantilah ini durasinya soalnya. Oh iya, udah deh. Buatannya aja guys ya. Lanjut di Instagram Pro ini. Oke, okay, ini udah kita dapat endorse dari iPhone, guys. Buang banget. Oke, okay, sekarang okay. Kita lanjut kita ke sini. Nah. Ih. Ini thank you banget buat Bright Box by the way yang udah membungkus semuanya dengan sangat rapi. Ini hiasannya kita bawa nggak sih? Enggak lah. Enggak ya? Di mereka. Ini aku beli ini guys. Nah, ini sepatu. Sepatu. Sendal apa tuh ini maksudnya? Sepatu, sendal. Jadi belinya yang dibutuhin aja, yang nggak dibutuhin jangan dibeli ya. Iya. Ini banyak banget. Ini ya? Ini ada. Ini ada celana. Celananya? Celana. Kan full hijab nanti. Oh iya, panjang-panjang semua ya. Bye. 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 Salam. Main. Harus itu ini dimasukin ke ini ya. Wadah. Plastik. Ini aja. Kalau nggak di atasnya juga sih. Ini baju juga by the way. Oke. Okay. Oke. Okay. Ada ya sih boleh. Ada ya Allah. Oke, kita lanjut. Oke, okay, kita lanjutin ini ada hijab. Aku beli hijab. Banyak banget nih. Nih, 1 2 3 4 5. Nih. 5. Aku beli 5 hijab, guys. 5 hijab. Nanti yes. Buat dipakai buat stok hijabku. Alhamdulillah. Oke, next. Next kita punya bunga di sini, bunga matahari. Apa ya? Ini tuh isinya mukena deh. Oh, ini mukena. Tuh. Oh, gede banget. Wow. Wow, masuk rangka ini. Oke. Okay. Karena ini sama tasnya. Nah, udah gitu. Kalau serah ini kan dibentuk-bentukin gitu, ada yang bentuknya naga. Lucu-lucu ya. Iya, lucu. Bisa ya. Bisa kayak gini. Ke baling-baling. Baling-baling bambu. Nih. Udah mandi bu, mama? Udah. Makan bu, belum ya? Dan ini kita juga punya dompetnya. Ada dompetnya. Itu mukena itu. Iya dompet mukena. Bukan itu tuh Al-Qur'an. Itu tuh Al-Qur'an. Ini Al-Qur'an. Dompet. Oh, oh. Itu Al-Qur'an. Kita nggak punya wudhu tapi ini. Itu Al-Qur'an ya. Kita punya wudhu aja. Guys ini Al-Qur'an. Sudah simak sedikit ini. Ya. Yang saya punya wudhu. Sudah. Oke, okay, lanjut. Oke. Ini udah dompet nih, bener nih. Ini dompet sama gini. Nah, ini dompet sama kain batik. Wow. Wow, banyak ininya. Wow, wow. Wih, banyak ininya nih, apa sih? Nah. Buka-bukain ah, ininya nih ah. Ini, itu dompet terbaik loh. Kita taruh harga sama harganya ya, barang kalian kepo lah. Kalian komen aja ya untuk harga-harganya. Nggak terlalu mahal-mahal kok, tapi ya lumayan sih. Lumayan, lumayan pusing guys. Berapa? Kemarin beli buat susernya ada 20 lebih? Lebih lah. 25? 30? 30 juta buat susernya doang. Mantap. Mantap jiwa.
Oke, ini kain batik nih bagus kayak kipas dimodifikasinya. Nah, dan itu dompet, liatin dulu dompetnya. Dompet simpel tapi glamor sekali. Terima kasih. Aduh, keren nih. Yes. Ini apa namanya? Samping. Buat jadi bayi. Yeah. Nanti. Kok nggak tahu sih? Kan itu samping bayi. Buat bayi. Nah. Oh ya. Ini terbaik nih sendal. Ini ada sendal buat aku. Ini sendalnya bagus banget nih. Sendal aku. Jadi kebanyakan memang guys, seserahan itu barang-barang aku, barang-barang bobo cuma kayak watch aja. Barang-barang punya dikit satu doang loh guys. Iya. Itu untuk sendalnya liatin, bagus tuh. Sendalnya lucu. Simpen aja gitu. Simpen aja. Lucu, aku suka. Sendalnya lucu dan ini juga ada baju. Nah, kalau ada itunya tuh. Baju sama jeans. Aku belanja baju. Banyak. Baju. Tapi untuk keperluan hijau gantangan panjang, jadi gua ya oke lah. Beli gitu. Iya, mumpung ada alasan, beli itu buat apa nih? Mau seserahan kan, aku mau nanti pakai hijab gitu. Itu alasannya tuh, jadi gua gimana bingung gitu kan, gak dibeliin gimana? Dibeliin ini. Tapi ini lucu, ini lucu. Oke, ini masih di perangkat baju. Wow, ini bajunya beda lagi. Buka-buka ini. Oke, ini baju lagi. Hati-hati, banyak jarumnya. Jarak semua nih. Banyak jarum, gimana aja? Pas. Nih, bajunya 1, 2, 3. Ini udah ada ininya. Kita kores. Oke. Terima kasih suami. Mas Alma. Udah, lanjut yang masih ada di sini kita punya. Ini nih. Ini buat seperangkat mandi. Enggak ada ini ya? Enggak ada. Padahal. Kalian harus keluarin biar ini. Nah, langsung masukin sini aja. Yuk, sini aja. Oke, ini kita punya Scarlett. Ya. Ini Scarlett buat mandi nih. Scarlett itu emang benar-benar experience banget sih kalau mandi. Lucu ini ya. Aduh. Sekarang kita punya es krim. Bukan non ada itu. Iya. Itu ini aja. Oke, lanjut. Ini kecil-kecil mahal ya. Iya. Oke. Set, buka ada apa aja di dalamnya? Ini Victoria. Victoria Secret. Ini Zara ini. Parfum ya? Parfum ini. Kita buka parfum-parfumannya dulu. Ini parfum. Terus ini sama parfum juga. Parfum. Banyak banget tuh belinya. Ini satunya juga berapa? Guys. Oke, dan ini apa nih? Dapat ini hadiah apa ya? Payung, katanya itu tuh simbolis kalau orang Sunda itu harus pakai payung lah. Jadi biar setiap belum sebelum hujan. Biar rumah tangganya awet. Amin. Nah, dan ini yang mana nih satu-satunya tuh nih. Nih, banyak banget lagi nih. Ambil aja sama yang sama boxnya ya. Iya. Kita ambil sama boxnya. Iya. Oke, okay. Ini dia boxnya. Dan ini nih kita perlu dibuka ya guys. Yang aneh-aneh. Ini celana dalam ini.
Satu, dua, tiga. Ini sebetulnya aku tuh beli tuh kemarin tuh 10 guys, 10 celana dalam. Tapi nggak dimasukin ke sini semua, malu. Nah sebetulnya ini cuma ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aku tuh beli 10 kemarin, aku inget gak? Nego celana dalam 10. Tapi gak dimasukin semua, soalnya itu yang 3 itu yang aneh banget gitu. Bentuknya malu gitu. Out of the box banget ya? Out of the box banget gitu, ya udah. Aku lanjut. Ini yang tau ini guys. Ini ada ini nih. Oke, okay, next. Untuk yang selanjutnya ini kita ada handuk. Handuk. Aku lihat enggak? Betul. Handuk ya, guys. Nah, ini. Ini handuknya udah pakai apa, custom? Bobby's wife, Renata's husband. Jadi ini punya aku. Ya. Istrinya Bobby. Ini suaminya Renata. Yeah. Keren. Masukin. Masukin. Sini aja, guys. Oke, okay, next kita lanjutkan ke ini. Ini. Ya. Nah. Oh iya, ini. Ini ada apa sih namanya? Baju bobo. Baju bobo semua. Baju bobo, baju bobo. Aku beli baju bobo 3. Oh, gitu bagus. Nah, ini nih. Enggak, ini atas bawah kan? Oh, Nonon, terakhir makan apa, Non? Mau makan enggak sama aku? Tiga. Kenapa tiga? Kenyang. Terima kasih, suami. Ini stok nih, stok baju tidur. Seksi-seksi ini. Aduh. Oke, okay, lanjut. Lanjut. Ini kita ada apa? Okay. Nah, ini ada peralatan make up, guys. Peralatan make up nih. Ini kita hancurkan tadi. Coba buka aja dari sini dulu. Nah, ini apa nih? Ini tuh ada brush. Ini peralatan make up, guys. Tuh, kalian mungkin bisa lihat di sini. Cewek semua begitu guys ya. Aduh. Ini enggak ada alat-alat Bobby. Punya Bobby tuh cuman iWatch aja. Oh, doang ya? Ya, karena seserahan yang diserahkan ke dia gitu. Gua cuma nitip iWatch aja satu. Iya, dia pengen. Dah, enggak lah, enggak usah dibukain nanti. Nih, guys. Udah ya? Udah, tinggal cincin itu, udah cincin doang. Ini ke sini aja. Nanti aja kita bukain gitu nanti. Oke, okay guys, dan ini untuk terakhirnya kita punya ini nih, wadah cincin. Ini cincin yang kita pakai ini nih, dan dia pakai dua berlian. Aku di sini dipakainya karena agak kagok. Ada sih ini tuh satu di sini. Oh, jadi dua ya. Nah, di sini nyimpennya gitu. Harus. Kita tuh harusnya begini ya sampai sini ya, tapi nggak apa-apa lah ya. Udah segitu ya mungkin ya. Thanks for watching, guys. Dan mungkin ini bukan maksud untuk apa-apa, cuma buat orang-orang yang pengen tahu aja kita beli apa aja di seserahan. Total berapa seserahan beli ada? 30 jutaan. Buat seserahan aja. Mas kawinnya berapa? Ya begitulah, guys, ya. Ya. Thanks for watching, guys. Semoga buat kalian yang lagi pacaran, semoga cepat-cepat diberi jalan terang di sebuah perjalanan pacarannya. Mau putus-putus gitu, mau nikah-nikah gitu. Mudah-mudahan sampai nikah dan kalian mampu dari segala halnya gitu, dari kesiapannya, mau dari materi ataupun kesiapan dari diri kalian, mudah-mudahan bisa cepat nikah. Ya, karena alhamdulillah untuk kita berdua kemarin ada beberapa gitu, nggak beberapa sih, hampir semua keluarga kita pada muji ya. Iya. Soalnya kita nikah itu kita nggak minta uang 1000 pun katanya ke orang tua. Alhamdulillah. Ada minta. Aku juga sama, nggak minta uang orang tua, jadi sama.
Dan gitu aja guys ya. Mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan kita juga bisa menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Amin. Thank you so much for watching guys. Gitu aja videonya, gue besar dadar. Kalau enggak tahu sih, see you in my next video. Bye bye.